Okay, assalamualaikum guys. Okay, so nak tunjuk satu unit lagi. Okay, kita nak buat review untuk Toyota Velfire. Okay, Golden Ice 2.5 tahun 2017. Okay, so warna putih, so warna pearl white colour. Saya ada berada stock. So itu dia. Okay, stock yang kita baru sampai. So tahun 2017. Okay, yang ni adalah Golden Ice tahun 2017. Okay, 2.5. So Golden Ice ni. Okay, so berbezaan dia adalah lampu dia. Okay, untuk bahagian depan. So ada gold dekat sini. Dan ada dua unit lampu, okay, warna telan dia, warna gold. Okay, so kemasan dia bila dekat grill depan ni, dia ada sedikit smoke. Okay, so unit ni datang dengan adanya precast. So kat depan dia berkaca untuk precast system. And then sini dia ada satu sensor. Okay, ada dua lah sensor. Okay, ini adalah front view untuk Toyota Velfire Golden Ice tahun 2017. So boleh nampak original condition dia, semua cantik lagi. So saya nak tunjuk sikit untuk sini lah, spot ring dia adalah 18 inci, so metal grey colour. Okay, so keadaan dia adalah metal grey. So compare to ZG, dia adalah warna chrome dan black. Okay, yang ni adalah warna metal grey. So 18 inci juga. Okay, so ni condition dia. So ada chrome semua sekali kat door handle. So ini adalah bahagian belakang lah. So seakan sama dengan yang unit-unit lain. Okay, yang ni condition asal untuk Golden Ice saya. Okay, so memang nampak kemas lagi. So body painting semua masih cantik. Okay, original condition. Yang penting original condition. So saya tunjukkan kepada korang. So dari segi lampu, perbezaan dia dengan ZG. So korang boleh nampak lah, sebelah sini warna ZG. Tapi ZG dia adalah warna ni 3 LED. Okay, so saya tunjuk satu comparison. Yang ni adalah Golden Ice. Okay, 2017. Saya tunjuk sikit comparison yang untuk ZA. Ni adalah ZA. Dia tak ada gold. Okay, so ini model ZA, tak ada gold. So ini adalah 7 seater juga, cuma dalam dia adalah fabric. So bila kata untuk apa nama tu, kalau kata Golden Ice, so dalam dia adalah Alcantara seat. So dia Alcantara seat, seat dia memang semi leather lah. Okay, saya akan tunjuk sikit macam mana bahagian dalam untuk interior Golden Ice. Kereta baru sampai, foto sedikit. Tapi simple, saya selalu buat yang kereta yang original condition. So tak payah pening-pening kepala. Korang tengok seat semua masih tebal lagi, macam kereta baru. Kalau orang tu kasar, sini akan kemek. Betul? So dia akan kemek. So tepi semua tak ada cala, tak ada apa. Kurang lah, kurang cala. So cuma kotor saja. Okay, so unit dia baru sampai. Okay, so kita akan buat balik semula semua kereta ni. Dalam ni semua kita akan buat semula untuk korang. So berpeluh sikit sebab cuaca agak panas dan unit banyak kita buat review tadi. So boleh nampak yang ni ada Golden Ice tahun 2017. Seat dalam bumbung warna hitam. Okay guys, so bumbung warna hitam. Kalau korang nak bumbung warna hitam, dapatkan Golden Ice punya apa spec. So bumbung atas warna hitam. Kalau ZA, bumbung atas dia warna silver. Okay, warna kelabu. Okay, so kelebihan kereta ni apa? So kelebihan kereta ni, satu, mileage dia rendah. Original mileage 31,000 lebih. Original mileage Okay, so selepas tu dia ada apa lagi? Dia ada precast system. Okay, kat sini ada precast system. Unit ni datang dengan precast. Okay, dia ada auto cruise juga kat sini. Okay, push start button macam biasalah dia ada. So selepas tu ini antara kelebihan lah precast system. So apa tu precast? Apa tu precast? Precast ni adalah satu sistem yang akan jaga, maksudnya protect kereta ni daripada berlanggar dengan keadaan impact yang besar. So dia akan ada satu halangan kat situ bila kita dah setting. Dia ada satu sensor kat situ yang bila kita setting, dia akan ada alert. Maksudnya sekiranya ada halangan kat depan, dia akan berhenti ikut jarak yang kita dah tetapkan. Okay, so dia akan kurangkan impact ataupun mengelak daripada berlakunya accident bila kita dalam keadaan leka lah. Contoh kita tengah bermain phone, kita tengah terlepas pandang ke apa kan. So jadi precast ni membantu, sangat-sangat membantu. So pada unit yang ada precast, so antara kelebihannya, so maksudnya antara kelebihan dia, benefit untuk owner lah. Okay, so bahagian atas bumbung warna hitam. So ada dua power doors kiri kanan. Unit ni datang dengan so ada power boot sekali. So tak payah risau. So selalunya model ZG je ada power boot. So Golden Ice jarang ada power boot. Tapi yang ni kita ada power boot sekali. So antara kelebihan untuk yang ada power boot, unit ni ada power boot warna putih, dah lah warna putih, pearl white. Okay, lepas tu dia ada pre-crash, mileage pun rendah original dia. Lepas tu dia ada dua power doors kiri kanan dan ada power boot sekali. So Alcantara seat, ini cutting dia untuk Alcantara. Okay, so ini cutting untuk Golden Ice, dia adalah Alcantara. Tapi ini adalah leather. Okay, stitching dia ada warna yellow macam ni. Okay, so bahagian tengah dia adalah Alcantara. So leather terbalik, kita panggil leather terbalik. So sebab dia nak gripping dengan baju kita, so dia nak cover nombor kita dekat bahagian belakang ni. Dia ada gripping. Okay, so korang nampak tak dot-dot-dot ni? So dot-dot-dot ni adalah, dia macam seakan corak lah. Tapi sebenarnya dia adalah untuk
tenang heat. Okey, dia tenang hover. Okey, dia tenang hover untuk make sure seat ni tak panas. Bila saya jemur pada panas pun, saya start kereta ni, dia cepat sejuk. Satu, aircon memang sejuk. Satu lagi, keadaan seat ni membantu untuk maksudnya tendang heat. Okey, and then kereta ni ada lengkapi dengan glass tinted. So glass tinted tu maksudnya dia memang calm, very calm kat bahagian belakang, nampak? Bila orang belakang ni dia tak ada rasa panas sebab dia ada UV protection. Okay, so bila kata ada glass tinted, dia akan potong hover dekat situ. And then dia ada juga, unit kita ada yang ada curtain, so bertambahlah lagi calm kat belakang. Maksudnya dia jap tak panas dan tenang kat bahagian belakang. Okay, so bahagian belakang tak payah pening kepala. And bahagian depan pun kita ada UV protection juga, cuma dia lebih cerah sedikit, okay, berbanding dengan bahagian belakang. So itu adalah MPV style. Okay, so kita akan bagi korang nanti free gift lagi untuk tinted apa semua. So tak payah pening-pening kepala nak tinted lagi apa semua, kita akan bagi free gift. Saya nak bagi special offer untuk korang. So Toyota Velfire Golden Ice tahun 2017, saya nak bagi special offer. Yang ni harga kita nak bagi terbaik. Walaupun kereta ni baru sampai, saya nak bagi offer untuk korang. So unit ni dia tak ada player, eh. So saya pantau dari Jepun, dia tak ada. So saya akan bagi korang free Android player. Tak payah pening-pening kepala lah nak mikir-mikir lagi apa semua. Free Android player saya akan bagi khas untuk korang. So itu free Android player satu, kita akan bagi free gift. And then so saya akan bagi juga untuk korang warranty. So warranty kita akan bagi daripada setahun, 2 tahun, tak cukup. So kita bagi lagi khas untuk korang 5 tahun warranty. Okay, 5 tahun warranty untuk kereta-kereta saya, InsyaAllah. Sebab kita sangat-sangat yakin dengan kondisi kereta kita, kita akan bagi warranty yang terbaik untuk korang. Okay, so 5 tahun warranty. So tak payah pening kepala, tak payah top up duit lebih kurang dalam 5-6 ribu macam tu. Tak payah pening-pening kepala. Okay, warranty adalah lebih, eh. Maksud cost ada lebih daripada tu. So cuma estimation kita, kita just cakap safe lagi lah untuk korang. Okay, so jadi mileage pun rendah, akan terasi, tak payah pening kepala, ada 2%. Okay, so kita tunjukkan, kita just nak share sebenarnya stok kita yang baru sampai. So saya nak tunjukkan kepada korang. So ini adalah model Toyota Velfire Golden Ice tahun 2017. Kita nak tunjukkan macam mana condition kereta ni. Okay, so ini adalah untuk bahagian passenger. Okay, sorry, passenger belah kiri. Dan juga ini adalah driver side lah. Seat semua masih cantik, saya nak tunjuk kepada korang. So saya nak tunjuk sikit review untuk bahagian tengah, second row. Okay, so just touch kat sini. Kalau boleh masuk tank terus sampai ke bahagian dalam lah. Ya, ini ada Alcantara seat untuk second row. So seat yang sama. So ada footrest kat bahagian bawah, manual, eh. So by manually. And then dia punya seat macam saya tunjukkan tadi lah. Mungkin dekat sini lebih clear lah, kalau boleh nampak. Okay, dah ada dot-dot kuning macam tu. Okay, sangat kemas. Okay, and then dia tak panas. Itu yang paling penting. So korang nak beli kereta-kereta yang mewah macam ni, for sure lah korang tak nak kereta yang lambat sejuk, kan. Masuk dalam tu mestilah nak terus cepat sejuk. So dia datang dengan Alcantara seat, dia datang dengan glass tinted. Okay, so tak payah pening-pening kepala lah, selain daripada aircon yang sejuk ni. So aircon pun sangat sejuk. Dan dia datang dengan monitor Japan. Okay, so original center monitor, tak payah nak pasang-pasang lagi. Dah ada original Japan, warna hitam sesuai dengan warna bumbung. Okay, bumbung memang warna hitam, eh. So ini kelebihan Golden Ice. So sebab setiap manusia atau setiap orang tak akan sama cita rasa dia. So ada yang nak bumbung warna kelabu, ada yang bumbung nak warna hitam, adalah orang nak lampu belakang dia warna kristal, ambil Velfire. So ada orang nak lampu belakang dia warna merah, boleh ambil Alphard. So ada orang nak grill depan dia nampak simple, just nice, ambil Velfire. So kalau ada orang nak grill depan dia nampak garang sikit, nampak banyak krom, okay, Alphard lah calon yang paling sesuai. Okay, so itu semua kita ikut atau kita buat produce based on customer demands. Bukan buat suka-suka. So kita bawakan kereta pun kereta yang betul-betul customer demand. So condition yang cantik, grade yang baik. Kereta saya semua, saya nak tekankan lagi sekali kat situ, kereta kita semua kereta free from accident. Tak payah pening-pening kepala. Saya memang dah checking dulu semua sekali. So kita sebagai pengimport kereta daripada Japan, so for sure kita dah pilih dulu. So ada certain unit yang saya ambil daripada UK, itu contoh mana-mana Conti lah. Okay, so kita dah pilih dulu dekat situ. So lampu dia macam ni, tekan kat sini. So ni lampu dia lah. So dia keadaan lampu pekam je, dia tak perlu lampu warna putih, sebab lampu warna putih dia akan panas dan juga akan jadikan stress kat kita. So lampu kuning dia akan tenang sahaja. Okay, ini untuk bahagian belakang lah. So bahagian belakang dia pun cantik, kemas. Saya buka lampu sikit biar korang nampak. Okay, so ini untuk bahagian belakang. Saya tunjukkan review ni supaya korang nampak clear. Nak lagi clear,
dekat kena jumpa saya lah. Ha, kena jumpa saya ataupun kita boleh buat set appointment. Kita boleh datang ke tempat anda, bawa kereta ataupun korang boleh datang ke showroom-showroom kita yang berhampiran. Saya akan terangkan lebih detail. Saya personally akan terangkan lebih detail pada korang dan kita akan bagi offer yang terbaik untuk korang sempena bulan ni. Okay? So, ada banyak pilihan untuk korang. Ini antara Golden Eyes pilihan. So, 2017 kita offer RM200,000 lebih sahaja. So, harga promotion just boleh WhatsApp saya directly. InsyaAllah kita akan bagi offer-offer yang menarik untuk korang. Okay? So, ini antara yang terbaik kita cuba bagi pada korang sempena promosi yang kita akan buat. Okay, besar-besaran. So, saya dah masukkan lebih kurang 300 lebih unit kereta. So, full. Okay. So, kita dah jual pun banyak actually. Dah lebih kurang dalam 90 lebih unit. So, insyaAllah kita akan keep selling untuk korang. So, akan offer on kereta-kereta yang terbaik dengan kualiti yang cantik dan harga yang berpatutan. Okay. So, ini adalah Golden Eyes yang korang cari. So, ada. Saya ada lebih kurang beberapa unit. So, ada beberapa unit untuk korang. So, sini kita ada Golden Eyes lagi. 2017 juga. Okay, so spek yang hampir sama. Okay, so sebelah ni kita ada ZA lah, model ZA. So ni model festive baru 2018 2019. So saya ada masuk sampai tahun 2020. Ini Velfire, tadi lampu belakang untuk Alphard. Okay, so ini antara kelebihan kita. Kita ada semua unit kereta yang saya bawa, semua cantik-cantik. Apa model yang korang nak, kita memang ada insyaAllah. So saya ada lebih kurang total MPV ni beratus unit lah. So 300 lebih unit yang kita dah bawa masuk. Dan yang ada kat showroom kita ada lebih kurang 100 lebih unit lagi. So kita total ada lebih kurang hampir 500 unit kereta MPV Velfire. So tak payah nak pusing-pusing lagi, tak pening kepala. Jumpa saya atau WhatsApp saya, saya akan bagi offer yang terbaik untuk korang. Berapa yang kau punya budget, just inform, bagi tahu. Saya akan cuba bagi yang terbaik untuk korang. Dan kereta yang cantik-cantik dengan siap waranti sekali, macam kereta baru. Okay, so itu saja daripada saya. So apa-apa bolehlah communicate dengan saya, insyaAllah tak ada masalah. Kita akan cuba bagi advice yang terbaik untuk korang lah. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.